Dia kata, ha, inilah. Sahabat tu kata, satu alat ilmu ialah bahasa. Ha, sesat bahasa, sesat dari masalah. Ha, baik. Jadi, perkataan muhkam, perkataan mutasyabih, bila maksud tata ni punya muhkam, ha, mutasyabihah, itu mu'annah muzakkar, itu je, tak ni tazkir panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تَلَّهْ بَرْكَتَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ rahimahullahu ta'ala as-syaikhul muallif, iaitu pengarang bagi asal kitabnya Manahilil Irfan fi Ulumil Quran. Asal kitab itu besar, percaraannya mengenai dengan ilmu-ilmu Quran, ataupun dengan kata lain masyhur dengan ilmu usul tafsir. Ha, tutup kipas ni sikit. Tutup. Dipanggilkan ulumil Quran ataupun dengan kata lain usul tafsir. Nah, usul tafsir makna bila kita nak tafsirkan ayat Quran mesti kena ada kaedah-kaedah cara mentafsir. Nah, itu panggil usul tafsir. Seperti itu juga dalam kita nak membicarakan fiqh, dia ada usulul fiqh. Nah, begitu juga cara akidah, dia ada usulul aqaid. Ha, sebab semuanya tu dia panggil ada usul, ada tapak dia. Nah, kita nak tafsir, ada tapak asas cara tafsir. Begitu juga nak cara hadis, dia ada usulul hadis. Ataupun dengan kata lain, mustalah hadis. Ha, itu semua tu dipanggilkan alat bagi ilmu syar'i. Ha, bila kita tinggal yang alat itulah, yang jadi, apa dia panggil? Clue lah. Ha, maka kitab itu asal bicara kita ilmu usul tafsir. Maka kita ambil satu bahasan sahaja. Maksud dengan katanya al-mabhasul khamisa asyara fi muhkamil qur'ani wa mutasyabihi. Artinya bahasan ataupun percaraan yang ke-15. Ha, sebelum tu 14 percaraan.
Nah, kita hanya ambil tentang yang apa dia bahasan yang ke-15 pada menyatakan muhkamil Quran dan mutasyabihnya. Yani ini bicaraan ialah pada menyata dan bicarakan akan ayat-ayat Quran yang muhkamat dan ayat-ayatnya yang mutasyabihat. Kerana dalam Quran ia ada dua bentuk ini. Allah sendiri menyatakan sebagaimana lagi akan datang ayat disebut huwallazi khalaq huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Al-ayat lagi akan datang di muka surat 14 tu. Ayat itu disebut di akhir muka surat 13 hingga ke muka 14 surah Ali Imran ayat yang ketujuh. Nah, boleh kita langkah tengok di sana di awal muka surat 14, takut tak serupa nuskah. Yang nuskah kita nak baru sikit. Artinya ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menurun atas engkau. Antu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Artinya ia Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menurun ke atas engkau hai Muhammad akan kitab. Maksud kitab yakni akan Al-Quran. Zaman tu tak ada kitab. Nah, adanya Al-Quran. Hadis dengar daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang semasa tengok petunjukkan Nabi. Lepas tu yang dah jadi kita dah baca orang-orang kemudian pada itulah tulis. Jadikan kita hadis. Sebab itulah dalam membicarakan ilmu hadis, terlebih dulu antara lain bicarakan matan hadis tu dulu. Nak hukum sahih ke tidak sahih ke, da'ih ke, kena bicarakan matan hadis berkaitan dengan sanad, sandaran hadis. Kerana masa tulis hadis ialah kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun menurun dua lapisan. Paling tinggi sanadnya dua lapisan. Seperti sanad Imam Ahmad. Begitu juga apa dia? Abu Hanifah, orang terdekat sekali. Dia tu orang-orang tabi'in, dia dah tengok setengah-setengah sahabat radhiyallahu anhum. Jadi apabila siapa masa tulisnya hadis terpaksa kena bicarakan sanaran. Hadis ini ambil dari siapa? Nak tulis hadis ini ambil dari siapa? Dari siapa? Maka siapa-siapa itulah kena bicara pula latar belakangnya. Nak cara pula. Supaya nak hukum kata hadis ini sahih atau tidak. Itu bicarakan hadis. Adapun ayat Quran, sudah sabit hak tulisan semua dalam mushaf itu, sabit dengan mutawatir. Sebab tak bicara lagi ayat ini sahih ke tak sahih ke tidak. Hak semua tertulis pada mushaf itu hak sahih. Cuma masa nak tulis disaksikan beratus-ratus sahabat. Kerana tulis itu masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat saksi. Tulis. Maka yang menyaksikan beratus-ratus sahabat tulis. Sahabat itu bila lain pada tercatat dalam mushaf. Sama ada mushaf apa dia kufi yang kita dah baca ni kira'ah asim. Kufi. Ataupun mushaf Basri, kiraah Abu Amrin Al-Basri, mushaf Syami seperti kiraahnya apa dia Ibn Amir, kiraah Madani, kiraah Nafi' Al-Madani, semua tertulis semua tu sudah sabit dengan mutawatir. Sebab tak ada bicara lagi sahih, ayatnya sahih kata sahih kata bercakap lagi tu. Cuma bicara ke mana? Jadi apabila Allah Taala sebut kitab
dalam Quran ialah kena ke Quran tu sendiri. Nah, yang panggil kitab Allah. Kitab Allah. Hadis masa tu tak tulis lagi kerana Nabi SAW larang. Jangan kamu tulis dari aku selain daripada Quran je. Takut jadi bercampur aduk dengan Quran dan hadis. Jangan tulis. Hanya dengar, ingat. Apa ingat? Hadis, ingat tahu. Nanti menyapa. Quran boleh tulis. Tapi tulis pun bukan jadi mushaf dah lagi. Apa ingat? Tulis. Beberapa tulisan. Gitu je. Kemudian Allah Ta'ala kata, ialah Tuhan yang telah menurun atas kau akan Al-Kitab, yakni Al-Quran. Setengah daripadanya, aminhu, ya panggil milli tab'i. Setengah daripadanya, setengah daripada kitab Quran yang dia menurunkan itu, ayatun muhkamatun. Ayat-ayat yang muhkamat Allah panggil. Lepas tu, hunna ummul kitab. Bermula sekaliannya, sekalian ayat-ayat yang muhkamah itu ummul kitab, ialah ibu bagi kitab Quran. Itu merupakan emak. Dekat dengan logat kita ke ummu, kita panggil emak. Emak. Sama tu luar mana-mana pun yang kelima tu semua, tidak? Kalau logat siam, dia panggil meh. Dia panggil meh. Meh. Kita ni banyak sikit panggil orang Melayu kita. Ada panggil emak, ada panggil meh. Ada panggil tu orang Arab ummi. Ada pula panggil mama. Tu dia mami. Oi, macam-macam kita ni. Ala kulihat kembali kepada kelimah asal Arab om. Melayu harikannya emak. Emak. Maka Allah Ta'ala sebut, kata ayat muhkamah Allah panggil ummul kitab. Itulah ibu, luar terjemahan, itulah ibu bagi kitab. Apa maksud ibu kitab? Takrir huraya dia, yakni ialah ayat-ayat yang muhkamah itu asal yang diberpegangkan atasnya pada segala hukum dan yang ditanggungkan segala yang mutasyabihat itu ditanggung atasnya, atas segala ayat muhkamah, dan dikembali akan dia akan segala ayat mutasyabihat kepadanya, kepada muhkamah. Yang lain pada itu wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya, ini yang lain daripada muhkamah, ayat muhkamah itu ialah ayat-ayat yang mutasyabihat. Takrir, yakni yang lain daripada yang muhkamat itu segala ayat yang jadi kesamaran ia atau orang awam, ataupun yang beri waham, beri sengkoh pada zihin mereka itu orang awam akan tasbih Tuhan dengan makhluk. Itu Allah panggil ayat mutasyabihat. Yang jadi masalah ni kerana kita ambil ayat mutasyabihah lepas di tengah masyarakat. Nyesiba ayat tu. Ini yang jadi timbul masalah. Orang sini panggil timbul isu. Sedangkan Allah menyata dah bahawa ayat muhkamah lah asal yang diberpegangkan. Hak mutasyabihah itu kena kembali makna dia tu kepada mutasyabih, kepada muhkamah. Sebab tu ulama ambil pada sini menjadikan kaedah al-muhkamat muqaddamatun alal mutasyabihat. Itu baik kaedah. Yang muhkamah didahului atas yang mutasyabihat. Sebab tu pertama kali kita cara nak mengertikan ayat kena reti dulu lurah bahasa. Dia panggil apa dia? Mengaji makna mufradat. Satu perkataan, apa pengertian? Perkataan ni, apa pengertian? Hak asli dia. Lepas pada tu lah, apabila sandar kepada Allah, tengok sah ke tidak sah, tu kita akan mengaji dengan kaedah dia. Apa itu
kita langkah pergi kepada ayat tadi supaya nak menggambarkan bahawa Quran itu yang muhkamatnya dan yang mutasyabihnya. Ini tajuk dia. Nah, bahawa segala ayat Quran itu ada kalanya yang dikatakan muhkamat. Itu nak huraya tadi. Yakni bahawa segala, kita kembali balik kepada tajuk kita. Apa tajuk kita pada muka 9 tadi dah. Maknanya bahasan yang ke-15, yakni ini percaraan ialah pada menyata dan bercarakan akan ayat-ayat Quran yang muhkamat dan ayat-ayatnya yang mutasyabihat. Lagi akan datang, ulama memberi takrif, memperkenalkan apakah ayat muhkamat, apakah yang mutasyabihat. Tapi dalam mentakrif itu ada berkhilaf di kalangan ulama. Nah, walau bagaimanapun kita boleh ambil kesimpulan bahawa muhkamah mari daripada perkataan hukum. Hakama yahkumu hukman. Hukum-hukum di bahasa kita apa? Daripada Arab, hakama ay thabata, mana tetap. Kejap. Lazimah, mana putus. Itu makna dia. Sebab tu bila kita dengar ayat muhkamah, kita pegang kejap, dia putus selalu. Seperti Allah menyatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alami. Puji-puji itu hanyalah bagi Allah. Allah itu siapa? Dia sendiri menyatakan, Rabbil Alami. Ialah Tuhan yang menciptakan segala alam. Tu hadiah menyata tu. Ayat tu selalu dibaca, kita pun ingat. Arti sekali lalu, mana Tuhan pencipta alam namanya Allah. Allah tu jelah yang berhak dipuji. Kepujian semua itu milik dan punya bagi dia aja. Tertentu bagi dia aja. Sebab tu kita nak pujikan yang lain terhenti di atas izin dia. Kalau dia tak izin kita puji, salah. Dah dia izin kita puji, kebaikan. Apalagi puji, apa dia wajib puji ataupun sunnah puji. Nanti kita dapat pahala pula. Kenapa? Karena dia benar untuk kita puji yang lain daripada Allah. Kemudian Allah yang kata kepujian itu hanya bagi Allah, dia tu siapa? Rabbil Alami. Rabb. Banyak arti itu. Antaranya yang mencipta. Ataupun dengan kata lain, yang mengada. Dengan kata lain, yang menjadi. Juga Rabbi, yang memiliki, yang mempunyai. Rabbi juga yang mendidik, merabbi, yang membela, yang menyanggakan, yang menjagakan. Itu makna dia banyak. Itu Rabbil Alami. Apabila di situ nyata jelas Tuhan pencipta alam namanya Allah. Sebab kalau orang yang ingkar kata alam ini tidak ada pencipta, apa hukumnya lah? Apa yang kubur lah? Kan ayat muhkamah. Allah menyatakan dia yang menciptakan. Tiba-tiba ada orang ingkar, tak ada pencipta. Kupulah. Ayat lain dia sorah pula. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ayat lain pula, zalikum Allah rabbukum khaliqu kulli syai. Itulah Allah, Tuhan yang menjadikan kamu. Ialah khaliqu kulli syai. Ialah yang menjadikan semua perkara. Nanti apa ayat-ayat tu panggil muhkamah. Itulah pegangan kita, ummul kita. Dan banyak pula ayat-ayat lain kata tidak ada yang sekutu baginya. Dia je ul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad,
Allah tu ia yang maha esa. Esa, esa pada zat. Tak ada zat yang lain bersifat dengan sifat ketuhanan. Dan Allah je wa ilahukum ilahu wahid. Yang disembah, yang disembahkan kamu hanya sembahan yang satu, Allah je. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu ayat mukammal semua tu. Yang disembah hanya Allah. Tiba-tiba ada sembah lain pada Allah. Ha, tu menyalahi. Kali ke pula dia menyebutkan walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah yang menyamai baginya. Yang ini yang tidak serupa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa bagi Allah. Itu muhkamah. Kama dia bila mari ayat lain hak keliru-keliru tu panggil mutasyabihah. Ha, tu kena kembali pada ayat. Sebab tu kalau kata Tuhan bertepat jihad, ha, ini hidup mendului ayat mutasyabihah. Itu salah. Nah, itu asalnya. Tinggal situ dulu. Nah. Ha, baik. Sebab itulah kita kembali pada sini. Al-ma'na lughawiyyu. Perkataan yang lagi akan datangnya itu, iaitulah makna yang bahasa lughah. Yakni pengertian yang di dalam bahasa cakapan lughah. Maka arti lughah itu ialah bahasa bercakap. Kerana diambil akadia perkataan lughah tu diambil daripada perkataan ulama lughawiyin, ulama-ulama yang pandai dari segi bahasa, ulama cakap bahasa. Rahimahumullah taala dia kata al-lughatu hiya min al-asma'in naqisati wa asluha lughwatun min lagha yalghu lawan idza takallama. Ha, kalau mengaji kitab-kitab lughah, nah ini ambil daripada kamus, artinya lafaz lughah itu daripada yang setengah daripada segala isim naqis. Ha, ini dalam istilah panggil dia isim naqis. Nah, asalnya dia ada waw lagi lah. Tengok lughah asal dia lughwah. Ha, itu kata lagi dah. Dan asalnya, asal lughah tu asal apa? Lughwah. Ha. Kemudian, nah, dipindahkan apa dia tu bagi waw kepada ghain. Ha, lepas tu hazah waw. Tinggal lughah. Dia panggil isim naqis. Kerana isim asalnya huru dia tu panggil juzuk kalimah waw. Yang mengaji sarah panggil lam fi'in dalam istilah sarah panggil. Tiba-tiba dia hazah, dia buat. Akhirnya tak ada. Kepang kata isim yang kurang. Supaya juga yadun. Yadun. Asalnya ya Dawud. Ya Dawud. Asal perkata yadun, ya Dawud. Waw dibuangkan. Jadi yadun. Dia panggil isim naqis. Nah, satu perkata ia kena hazah satu juzuk. Supaya jari kita. Bila terpotong satu juzuk, baik okay, kurang lah. Jari lima, kena potong satu, tinggal empat jari. Yang orang panggil kurang lah. Ataupun jari, satu-satu jari, dia ada tiga enmulah. Tiga ruah. Sini panggil ruah tak ni? Panggil apa? Ruas lah. Ha? Ha, satu jari, tiga ruas. Tiba-tiba dia potong satu ruah. Orang panggil, jarinya kudung. Jari kurang. Ha, begitu. Ya daun. Buang waw. Ya dun. Arti tangan. Dia panggil isim naqis namanya. Begitu juga lughah. Dia buang hazah waw. Jadi lughah. Ha, dia panggil isim naqis. Ha, kita mengaji dalam cara kak. Apa nama musarah di sana. Sebab katanya. Wa asluha lughwatun. Asalnya. Asal pada hatara lughah. Iaitu lughwatun. Daripada ni diambil daripada kata Arab. Lagha yalghu lawan. Ha, tu mengaji lughah. Lagha yalghu lawan. Kalau dia mengaji sarah, ini pai'am mu'tal. Artinya apa makna dia? Iza takallama. Artinya bercakap. Ha, tu asal makna. Lughah-lughah bercakap. Bahasa. Ha, nah. Terkadangnya berlainan. Ha, tengok sama Melayu. Melayu sini cakap lain. Kita Melayu petani kadang-kadang berlainan cakap. Ha, kadang-kadang satu makna tapi lughah tu guna tak sama. Seperti apa? Leno. Leno. Nah, bila tidur, leno.
Kita kata ni tak cakap lena, sebut lena kata tak faham. Apa lena? Mereka orang mengaji, orang mengaji tahulah. Kan dalam kitab dia guna lena. Ha, tak lena tidur, tidur tak lena. Ha, dalam kitab. Bila kita tak biasa mengaji tahu kitab, dia tak biasa cakap lena. Dia bercakap jenera. Ha, apa hari sini sebut jenera tak faham pula. Tidur semalam jenera tak? Dia tanya. Tidur semalam jenera dah. Eh, apa jenera? Ha, jenera ialah leno. Oh, faham? Ha, jenera tu sama Melayu tu. Nah, ha, tu dia nak contohnya. Nah, tu lurah. Nah, bahasa dari segi cakap. Ah, baik. Itu asal makna lurah. Jadi setiap ilmu sebelum pada kita nak bicarakan istilah ataupun nak bicarakan makna pada istilah ulama, dia kita kena faham dulu makna di segi bahasa. Nah, seperti kita mengaji fiqh. Nah, kitabus salah. Nah, kita ambil pada jadi ke Melayu solat. Nah, kita ambil tiruan daripada Arab kata solat. Apa arti solat? Kita biasa duduk jumaat sembahyang. Asal pada luar apa dia solat? Solat yang mana doa. Solat arti doa. Berdoa apa dia? Minta. Ha, itu asalnya. Tapi pada syarak bila sebut solat, makna pada syarak ialah bacaan yang maklum, perbuatan yang maklum, ia dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Yang bersepakat dengan niat. Ha, itu makna solat pada syarak. Ada pada lurah, solat arti ad-du'a, berdoa, minta. Munasabah dengan makna lurah, bila kita masalah solat, ada doa. Nah, ha, itu pada lurah. Ini pun seperti itulah, bila panggil ayat muhkamah, Allah Ta'ala sebut. Quran kita dia menurut ada muhkamah. Apa arti muhkamah? Ha, yang di lurah dia, asalnya hakamah makna tetap, terang, nyata. Putus. Intaha al-lisan. Ha, saat ini kita ambil daripada kamus al-lisan, lisan al-Arab. Dan kata Ibnu Ya'qub rahimahullah ta'ala pada kitab lugah dia, kamus. Ha, kamus. Apabila itlak kamus, namanya kamus al-muhit. Ha, tu ada jaga di bawah nota kaki satu. Itu mengenai dengan sebut Ibnu Ya'qub. Tapi kalau tak ada naskah lama, naskah baru ada kita jaga. Ibnu Ya'qub iaitu Al-Allamah Al-Lughawi, kunyah dia Majduddin, nama dia betul Muhammad. Ibnu Ya'qub, nisbah dia Al-Fayruzabadi, negeri dia Ash-Shirazi, Shiraz dalam Iran lah. Al-Farisi, bahasa pada Farisi. Okay, bahasa Farisi, bukan bahasa Arab. Ini nak nyata kata, dalam Farisi ni banyak ulama-ulama, pengarah-pengarah kitab dari segi lurah. Nah, dari segi hadis, dari segi fiqh mazhab Syafi'i. Seperti apa dia? Abu Ishaq Ash-Shirazi tua kitab Muhazzab, fiqh mazhab Syafi'i. Ia disyarah oleh Imam Nawawi Al-Majmu'. Ha, itu dalam Syirazi, dalam Parisi semua ni. Sebab dulu juga penuh dengan ulama mazhab Syafi'i yang terbesar, juga ulama mazhab Hanafi dalam Parisi Iran dulu. Habis sekarang tu habis. Walau bagaimanapun, inilah Ibnu Ya'qub ni orang Syirazi. Al-Farisi telah lahirnya pada tahun 729, mati dia tahun 817. Dan qamusnya itu nama Al-Qamusul Muhit. Dan ialah yang dikanakinya apabila diitlakkan qamus. Nah, kemana kitab qamus dia tu tebalnya 4 jilid. Ada setengah tu sampai 5 jilid. Dan telah syarahkannya oleh Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Masya Allah. Nama sendiri ayahnya, naik kepada bapa ayahnya, nenek ayah, Masya Allah, Muhammad, Muhammad, Muhammad saja. Baru lain, bin Abdul Razak. Dia ketaliah Al-Husayni, taliah dia daripada Sayyid lah, taliah Al-Husayn. Kita dah kata marhaban Jaddal Husayn. Dialah syarah qamus tadi,
yang dimasyhurkan dengan As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, ha ni bahasa Yaman. Dan menama akhirnya syarahan dia tu nama kitab dia nama Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Oi, tebalnya 25 jilid. Cuba tak habis lagi kalimah. 25 jilid ni kalau kita diri cakap pinggang sebuah kitab. Nah, dia syarah di atas Qamus Muhit hak Syekh apa dia Syirazi tadi. Nah, syarahan dia sampai 25 jilid tak habis lagi kelima-kelima tu. Ha, masya-Allah keilmuannya ulama rahimahumullah taala. Ha, tengok ajik nama ni jaga dengar ni. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Oh, naik ke atas lagi baru bin Abdul Razak. Nah, kalau kita ni salah satu perasaan celah, lejelahlah kita ni. Anak nama apa? Muhammad. Ha, ayah dia Muhammad. Ha, bapa lagi Muhammad. Oi, tak ada nama lain ke? Ha, kalau kita kata gitu dah. Masya-Allah. Supaya Imam Ghazali. Imam Ghazali tu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tapi nak kata bin Ahmad. Ha, adik dia Ahmad. Ha, tengok dia mahu kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama tiap tutup mari. Nah, ni. Itulah nak ayat kata antara ulama. Ha, kita kembali kepada kata tadi dan kata yang Ibnu Yaqub, Muhammad Ibnu Yaqub rahimahullah taala dalam kamus dia Al-Muhit, dia kata begini, wal lughatu aswatun yu'abbaru biha kullu qaum yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Ah, tu lughah. Bahasa-bahasa tak apa. Ah, lepas tu bari ada silap sikit dah. An aghradi ham tu silap dah. Ah, an aghradihim ma silap bagi tu. Ah, itulah tulisan ni. Tak lari pada silap kita ni. Artinya dan lughah itu bahasa tu apa? Ialah segala suara. Suara yang ibarat dengannya, dengan suara tu oleh setiap kaum ibarat dari dari segala gharah dan tujuan. Ha, tujuan atas tafsir bagi gharah. Gharah tu bahasa Arab. Segala gharah maksudnya segala tujuan. Ha, tengok. Bil tujuan ni, tujuan ni ambil daripada gharah ataupun maksud tujuan. Ha, ni kosak kita ni hati. Hati kita mahu akan suatu perkara. Maka lidah ni lah juru bahasanya kan. Habis panggil lidah ini juru bahasa. Jadi kalau kita mahu suatu perkara tu diam. Ha, mana-mana tahu orang lain. Ha, malaikat orang payah orang faham dengan isyarat. Tengok, faham. Ha, tapi kebanyakan kita nak faham tujuan hati, kena buat ibarat. Bagi orang yang kelu lidah, ada penyakit bisu, yang nak buat ibarat tak boleh. Dia ganti dengan isyarat. Ha, kita orang tidak bisu ni, ibarat. Ha, ni macam dia kata ni, dia buat ibarat. Lepas tu kita orang mendengar. Faham daripada ibarat tu akan tujuan. Ha, maka itu panggil bahasa. Hmm, ada pun orang yang kelu lidah, yang nak buat ibarat tak boleh. Dia guna dengan isyarat. Ha, buat gini, buat gini. Orang faham isyarat kan? Ha, macam mak ayah bagi anak yang bisu, dia faham sangat. Kita tak faham ni. Kena masuk terjemah hak ayah dia. Ha, nak tanya apa, ayah tanya. Buat isyarat dia faham, dia jawab. Ha, kadang dia tanya, kita tak faham. Tanya ayah dia. Ya, dia tahu, dia tanya asal lagi. Ha, tu panggil. Jadi, bahasa-bahasa tu ialah suara yang ibarat dengannya oleh setiap kaum dari segala gharak dia tujuan. Nah, seperti itu contoh saat ni lah. Nah, jadi kalau kita tak faham, kena ada jurubahasa pula. Lino. Nah, seperti juga tempat tengah-tengah kapu panggil bajak. Tengah kapu tak faham. Nah, tengah kapu panggil parang. Parang. Ha, tu panggil bahasa tu parang. Maknanya suatu alat yang tertentu.
Ha, suara ni guna bajak. Suara satu kapur, satu kaum tu panggil parang. Itu begitulah kita mengaji apa-apa hadis. Dia sebut kalimah. Kadang-kadang kalimah yang disebut itu kalimah yang gharibah, yang jarang guna. Walaupun guna satu kampung, tapi tak guna di kampung lain. Bahajak pada kena ada syarahan. Itu duduk tafsir dalam hadis. Daripada ayat tu dia tu. Siapa tu ni? Ada tafsir itu. Sebab tu dia kena ada guru. Yang tahu bahasa, tahu kaedah. Itu dia. Sebab tu isyarat dalam hadis. Innamal ilmu bita'allum. Maksudnya ilmu nak dapat dengan sempurna itu dengan ada kena berguru. Kena berguru. Baik. Intaha, itu nakalan daripada kamus. Kembali kepada matan kitab, sabitlah bagi dua lafaz ini, yakni lafaz muhkam dan mutasyabih ini, kembali pada matan semula. Sabitlah bagi dua lafaz ini oleh beberapa makna. Makna-makna tu kita ambil arak jadikan Melayu. Makna. Jadi kalau betul-betul bahasa kita makna tu apa? Dia ada hurai pula. Al-makna pada lugah ma yu'na minal lafzi. Ma yu'na minal lafzi. Iaitu barang yang dikehendaki daripada perkataan itu. Barang yang dikehendaki telah kehendaki bagi perkataan itu panggil makna. Bila kita tahu kehendak, mana kita tu reti kehendak orang yang kata tu. Sebab kita reti kehendak. Kehendak tu orang haju kata tu. Masalah dia apa dia? Mana air sedikit. Dia guna bahasa. Mana air? Mana air putih? Kita dengar ibarat tu. Kehendak hati dia lah tu. Dia buat ibarat. Air sedikit. Kita dengar bahasa tu, kita tahu kehendak dia. Tahu kehendak tu panggil apa tu? Iti. Maka daripada perkataan tu, dapat kita yang mendengar, dapat pengertian kehendak dia. Kehendak apa? Dia mahu kepada air. Dari mana? Dari mana kita dengar? Kita tahu kehendak dia, reti kehendak dia, dia tanya. Dia panggil istifham. Tentu tak? Dia panggil apa dah? Makna. Boleh kita salih? Makna arti pengertian. Tiap-tiap satu lafaz, satu perkataan, dia ada punya makna, punya pengertian. Baik. Jadi, sabitlah bagi dua lafaz ini, dua perkataan muhkam dan mutasyabih ini, sabit oleh beberapa makna, beberapa pengertian yang diitlak dan diistiamah. Apa pula itlak istiamah? Yakni beberapa makna pengertian yang dipakai dan digunanya pada lurah. Dipakai dan digunanya pada lurah. Seperti tadilah kita buat contoh tadi dah. Okay, Kuala Lumpur ni dia tak pakar perkataan general tu. Ada pakar dalam bercakap hari-hari, dia bercakap leno. Ada lagi lain pada leno, apa lagi? Apa lagi? Satu tu je. Nyenyak. Nyenyak satu lagi tu. Nyenyak. Leno, nyenyak. Tu satu lagi. Ada pun lelak guna tak? Tak. Lelak guna juga. Tiga dah. Sekejap je. Bahasa lelak ni pakai tapi artinya pengertian khusus pada kata leno tu lagi. Leno, nyenyak. Tu kan tak sedar sungguh lah dah. Orang duk bercakap di isinya tak sedar sungguh-sungguh. Nyenyak. Leno. Tapi kalau lelak ni sekejap je. Lelak. Sekaligus. Tidak leno dah. Lelap sekaligus. Terakhir sekejap jaga. Itu panggil lelap. Kalau lah leno tak sedar apa-apa itu tak panggil lelap. Itu panggil leno ataupun nyenyak. Ini ngaji bahasa.
Orang petani, dia bercakap, Allah jenera. Tidur jenera sungguh-sungguh. Ha, macam orang mati. Ha, tu jenera nyenyak tu sini panggil tu. Ha, ni, mana kata bahasa. Begitulah. Al-Quran kadang-kadang dia masuk lurah Parisi ke dalamnya. Ha, nanti. Itu waktu bahajak pada kita kena faham maksud dia. Ha, tu nak contoh situ. Jadi mana kata nasbah dengan orang di sini, isti'mal guna lapak, lelap, nyenyak dan leno. Lepas tu pengertian ada beza. Kalau tak, apa parak, apa beza antara perkataan lelap dengan nyenyak. Ha, maka orang faham bahasa dia boleh hurai lah. Tak? Ha, lelap ada sana. Ha, sebentar saja. Ha, itu. Orang petani panggil lelap sekaligus. ada juga satu orang petani panggil seling. Jenerah dah. Tak jenerah, seling sekaligus. Ha, seling, berbual seling. Ha, tu kenakah lelap sekaligus. Maka dekat dengan lurah Siam. Lurah Siam panggil lap. Ha, lap tu kena kelena. Lurah Siam. Ha, bahasa dia guna. Non my lap. Dia kata. Oi, tidur tak lelap. Tak jenerah. Ha, tu dia kata. Ha, inilah. Sahabat tu kata satu alat ilmu ialah bahasa. Ha, sesat bahasa, sesat dalam masalah. Ha, baik. Jadi, perkataan muhkam, perkataan mutasyabih, bila maksud ta'at ni punya muhkamah, mutasyabihah, itu mu'anah muzakkar situ je, tak ni tazkir panggil. Oleh beberapa makna, beberapa pengertian yang diitlak dan diistiqman, tu ambil penyelpang kelima Arab. Diitlak dan diistiqman. Apa maksud diitlak dan diistiqman? Yakni, beberapa makna, beberapa pengertian yang dipakai dan digunanya pada lurah. Artinya pada bahasa. Dan sabit pada keduanya, klik pada dua lapar tadi. Ha, duanya, dua lapar muhkam dan mutasyabih ni. Sabit pula oleh beberapa makna yang diitlak dan digunanya pada istilah. Ha, apa pula? Bila sebut istilah, yakni pada sepakatan ulama yang tertentu. Panggil istilah. Asal istilah pada lurah mana ittifaq. Ha, tersepakat. Kerana makna istilah pada uruh itu ialah ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ala wad'i amrin li amrin mata utliqa in sarafa ilaihi. Itu makna istilah. Artinya bersepakat oleh satu puak, satu gulungan yang tertentu. Kalau puak ulama nahu, dia sepakat hantarkan suatu perkataan, panggil istilah nahwi. Iaitu bersepakat oleh satu puak yang tertentu, bersepakat atas menghantarkan satu perkara, yakni satu perkataan. Itu kita hurai. Ala wad'i amrin, atas menghantarkan suatu perkara, yakni suatu perkataan, li amrin, bagi satu perkara, yakni bagi maknanya yang tertentu. Mata utliqa, manakala diitlak akannya, akan suatu perkataan itu, berpaling ia kepadanya. Ha, berpaling ia, apa dia? Ha, satu perkataan tu kepadanya. Ilaihi, yakni kepada maknanya yang tertentu. Dan lagi akan datang bicaranya. Ha, sebagai laluan dulu. Nanti akan datang tu ada sebut juga. Kita nak contoh, kalau kita kata mengaji nahu. Ha, kita mengaji nahu. Ataupun kita mengaji tajwid. Kan? Jumpa ulama ul-qurra. Nah, ulama ul-qurra, mereka sepakat. Bila nun yang mati di kalangan. Ha, nun yang mati bila bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, ha, masalah. Enam huruf yang makhraj dalam hulqum. Sehingga dipanggil gelarah huruf al-hulqum, huruful halqi. Ha, dia panggil. Al-harful halqi
Apa huruf halqi? Huruf yang keluar, tempat keluar dia bahasa dalam khulqum. Nah, daripada aqsanya, aqsal halqi seperti hamzah dan ha, dan awsat tengah seperti ain dan ha, dan setinggi-tinggi khulqum seperti kha, ghain, ha. Maka huruf tu ulama al-qira' dia perhati makhraj keluar huruf tempat keluar di mana dalam likungnya khulqum, maka dipanggil al-harful halqi. Baik, apabila huruf tersebut nun mati, dia perhati dalam kaedah baca Quran, bila nun mati bertemu dengan salah satu daripada itu, cara bacanya menimbulkan, menyatakan nun, tidak menyembunyikan, maka dia sepakat letak nama izhar. Tak itu? Nah, puan ulama tajwid letak nama, itu panggil apa itu? Izhar. Kamanya izhar, tak kalau ada satu lagi izhar, ada satu lagi hukum sakut dengan mi mati, maka dibeza pula. Ini panggil izhar hakiki, yang satu lagi sakut dengan mi mati, panggil izhar syafawi. Itu nak beza situ. Kamanya bila itulah izhar, terkena kepada izhar hakiki. Bila murah izhar lain, kena kait. Izhar syafawi. Itu rupanya apa tu? Istilah. Lepas tu kita belajar istilah. Pada lugah apa? Pada lugah. Izhar arti menyatakan. Zahara arti nyata. Lepas tu bila pada istilah izhar, mana kita baca menyatakan nun. Tengok tu kan? Oh, apa dia? Sami'un alim. Hati-hati nun ingat nun nanti dah lah. Nah, sami'un alim. Itu dia antara in antum, in antum. Lepas tu mengaji semula pula, ada putus, ada tak putus tu, ya ada khilaf pula musyafah tu. Nah, in antum, tidak in, salah. Itu tak? Betul antum tak apalah, nun mati, nun temu dengan lain pula. Ni huruf salah satu, huruf 15 nun. Nun panggil ikhfa pula. Tu istilah ulama. Dia perhati daripada cara baca Quran begitu, maka dia buat kaedah. Begitu juga kita mengaji fiqh. Ulama perhati nak letak, nak mentakrifkan solat itu apa. Siam apa? Walha pada lurah solat arti doa tadi. Dan siam pada lurah artinya ialah imsah, semata-mata menahankan, panggil panggil siam lah. Tapi pada syarak apa dia? Maka ustazlah istilah ulama fiqh berarti dia buat tarif. Dia panggil istilah. Begitulah kita mengaji nahu. Isim, fi'il, haraf. Isim asalnya isim arti nama. Masmu? Nak tanya. Masmu? Apa nama engkau? Apa nama awak? Isim, nama. Pada lurahnya. Kemudian bila mengaji istilah nahu, isim ialah kalimatum dalat an'ha. Itu panggil istilah. Istilah lah. Begitu kita mengaji ilmu ulumul Quran. Muhkam pada sarah panggil isim maf'ul dari ahkama yuhkimu ihkam. Asal mustaq dari hakama yahkumu hukum. Pada lugah ai thabata, tetap. Qata'a, putus. Tak asal pada lugah. Pada istilah lagi kadata. Bila sebut ayat muhkamah, kita ambil akhir sekali, makanat dalalatuhu rajihatan, sebagaimana takrif oleh Imam Ar-Razi pendapat yang ketujuh lagi akan datang. Tu maka itu panggil apa tu? Istilah. Apa istilah? Tu takrif dia sana. Takrif istilah iaitu ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ala wad'i amrin li amrin mata utliqa insarafa ilaihi. Bersepakat satu puak tertentu atas menghantarkan suatu perkara, yang suatu perkataan hantar bagi makna suatu perkataan apabila itlak, apabila sebut dia makna tak iklan. Sepalanya itu zaman ni kata banyak huruf rumus saya potong daripada huruf penuh, saya potong ambil sekejap. Sepalanya kalau masjid dia ada apa? AJK. Ni kita orang luar tak tahu, kena tanya dulu. Orang dah sebut AJK. Kenapa? AJK masjid. Kenapa? AJK masjid lah. Lepas tu rumus daripada orang sini hatta ni, nak tanya.
Belum pada kita nak faham, tak faham sebut AJK apa dia. Oh, ini AJ ini maknanya rumusan daripada ahli jawatan kuasa, kan? Masjid. Oh, tu AJK masjid. Ha, tu. Siapa yang hantar tu? Asalnya, ha, persetujuan apakah? Bila sebut gitu, faham selalu. Kita kata faham, nak tanya dulu. Apa AJK? Ha, kalau di sana pula, kita sebutlah ni, ni sebut bahasa Kelimah. Rumi, Rumi. Sana dia guna bahasa siang. Kamakah masjid. Dia panggil gitu. Amai puak kamakah masjid ni. Apa dia kata? Ha, ni bahasa siang. Kamakan. Apa kamakan? Ahli jawatan kuasa dah. Nah, bila jumlah Melayu, ahli jawatan kuasa. Tapi dah sini, guna huruf Rumi, maka rekas saya ambil ahli A. Nah, jawatan kuasa. Ha, G, G. Nah, ada. Supaya juga sekolah ajar kalam budak-budak tu. Nah, panggil apa? Tadika. Sini guna lah. Haa. Bila kita faham, tahulah bila sebut tadika, faham selalu. Tapi belum tahu makna je apa tadika. Nah, rumusan daripada taman. Nah, didikan. Ka, kanak-kanak. Ha, kita potong menjadi ke satu istilah. Sekolah tadika. Itu dia panggil istilah. Ha, ini mengaji panggil fardu'ain. Ha, macam-macam panggil lah, faham selalu. Itu istilah-istilah. Sepakat letak ini nama apa kita nak letak, ini tak panggilan apa panggil. Cara timbul pula benda baru, nak letak nama apa, nama apa. Ha, itu panggil istilah. Ha, nah. Nah, sebab tu mesti kita kena tahu istilah. Baru kita tak sesat dalam bicara masalah. Nak cakap usuluddin, kena tahu istilah. Zat, apa zat. Sifat, apa sifat. Yakni pada istilah usuluddin. Tak kena waktu ni berselera ni. Bertepak, tak bertepak ni. Zat, apa dia zat? Sifat, apa sifat? Apa? Zat pula terbagi pada zat yang berjirin, zat yang tak berjirin. Ha, apa jirin? Itu istilah dia. Apa jika kalau kita tak mengaji istilah? Main-main baca ayat Quran, dia Quran. Ini jadi seluruh ini. Semua Quran, semua. Main kita bersolat. Asal pada lurah apa solat? Berdoa. Cukup, tak payah. Cukup, lokok, tak ada. Sebab itulah setengah ahli batiniah dia kata solat-solat tu bukan ini. No, minta dengan Allah. Keliru lah kita. Itu masalah. Apa yang kata hari ni keliru-keliru masalah tu dah. Timbul isu tak isu kerana istilah kita tak ada belajar cara dia. Zat apa, sifat apa. Kalau kita mengaji tajwid dia ada sebut juga sifat. Sifat bagi huruf tu. Ya, saat ni mengaji huruf dulu. Huruf tu tempat keluar ya di mana? Kita nak sebut macam nak sebut fa kalimah arah. Tempat keluar dia tak kala angin keluar pipi mulut. Af. Situ tempat dia keluar panggil huruf syafawi. Sifat dia apa? Sifat kan? Ada syiddah, istifal, macam-macam. Tu sifat bagi huruf. Kalau kita mengaji usul, sifat bagi zat. Kita ni zat sifatnya. Maka sifat dia ada pula terbagi kepada ma'anilah, ma'nawiyahlah, nafsiyahlah, salbiyah. Begitu juga kita mengaji sifat dalam tajwid. Nah, itulah maknanya setiap ilmu kena tahu istilah. Ulama tolong menjaga, tolong mentarifkan kepada kita supaya kita kenal. Semoga-moga kita tak salah dalam perjalanan. Tapi kita tinggal. Kita tinggal ke ajaran ulama, kita dakwa kata hanya kita mai kembali ke rahdi. Pak kita nak buat istilah sendiri, tak jadilah hak kita tinggal. Sedangkan yang nulah Nabi mengaku ulama warasatul anbiya, kita tinggal anu. Kita potong situ, kita nak buat sendiri gak kita ni siapa? Ini tempat masalahnya. Kita tak sampai tahap ulama. Ini jadi masalahnya begitu. Boleh jadi demikian. Setiap ilmu naklah kita fahamkan lughah dan istilahnya. Itu dia. Baiklah, kita sambung lagi. Dan apabila tahu engkau akan demikian itu, maka sekalian ulama lughah rahimahumullah ta'ala mengistimal dan menggunakan tafsir lah.
Supaya kita mengaji pekoh ai musta'ma, ai musta'ma, ai sudah diguna, ai sudah dipakai. Nah, lepas tu nak mengaji pula syarat nak panggil isti'ma tak isti'ma, tu mengaji sana pula. Bagi kata pak guna panggil musta'ma semua tu pada lurah. Nah, masalah. Ini ai dalam zaman gini. Kita minum boleh. Ha, dua, tiga, tegak. Dia bertanya panggil sini, panggil tegak dah. Ha? Sama lah. Ha, bila kita minum, lebih banyak lagi kan? Ha, maka, mari dia relai. Eh, jangan hari ni orang guna dah ni. Orang guna dah ni. Guna apa? Guna minum. Dia panggil istiqmah. Pada luruh. Ataupun ambil buat basuh. Basuh-basuh lebih lagi tinggal. Ha, hari ni orang lebih guna dah ni. Guna apa? Guna buat basuh. Itu pada luruh. Ada pada syarat pada pekoh. Nak panggil musta'ma. Syarat dia guna apa? Guna fardu. Kalau guna bagi sunat, tak panggil musta'ma. Lagi pula, saya hak kena dengan anggota. Fardu kalau guna fardu, apa anggota sunat, tak jadi musta'ma. Ha, kata tu pada syarat pula tu. Ha, gitu. Itu kaedah kami saja. Baik. Maka sekalian ulama lurah, mengistimah dan mengguna mereka itu akan madah ihkam pada bibar apa mengguna istimah pada bibar apa makna yang terbilang apa makna yang terbilang yakni makna yang banyak. Ha, nah, tetapi sungguh pun banyak serta terbilang dan banyak maknanya itu pun kembali ia, yakni bibar apa makna yang banyak tu kembali kepada satu, yakni kepada maknanya yang satu jua, satu je. Ha, nah sini cakap je je dah. Satu je, gitu dah. Ha, lah je dia. Ha, kalau dia Kelantan kata satu je. Ha, kata itu lah je Kelantan. Satu je. Ha, kita kata ni satu je. Baiklah. Mana tu katanya semua makna bagi ihkam tu sungguh pun banyak, tetapi kembali kepada satu makna jua, dan iaitu satu makna dah. Ialah makna man'i, arti menegah. Atau satu lagi teguh. Ha, menegah ataupun teguh. Cakap tak teguh? Teguh ni satu bagian kukuh. Mesti kita kena tegak pada cakap ya. Teguh, tegak. Mari kita menegakkan agama kita. Ha, mari kita meneguhkan. Atau mari kita mengukuhkan. Ha, itu satu arti tu. Ha, dia panggil berapa lafaz mutaradifat. Sebutan lain-lain makna satu. Teguh, kukuh, tegak, tahan. Ha, oi tahan lama ni. Ha, cuba tak kukuh mana tahan. Ha, itu itu. Ha, ni bahasa ni satu. Nah. Ha. Jadi kembali kepada makna-makna ni. Bila ayat muhkamah dia klik kepada kembali kepada makna dia teguh, tegak. Yakni yang membawanya kepada menahankan daripada rusak. Ha, sahabat tu bila kukuh, oi, orang tanya kata tahan ni. Oi, ni kukuh ni, kayu ni kukuh ni. Tahan ni. Ha, dia kukuh kot, tahan lah. Nah, ha, tahan. Ha, sebab tu lah, kita nak boleh puasa. Buat tu teguh kita lah, boleh tahan tu. Tak makan. Tak makan, tak makan. Apa? Menahan daripada makan. Ha, sebab kukuh. Ha, kukuh ni, iman kukuh ni, boleh tahan ni. Betul-betul bahasa kita. Tengok orang tak kukuh, tak nak menahan lah. Pagi nak dah, nak makan dah. Ah, tengah hari anak makan pula. Orang panggil tak teguh hati, menyebabkan tak boleh tahan lah daripada makan minum. Jadi kita kan? Ha, bila orang boleh puasa, mana orang teguh. Sebab dia teguh, dia boleh menahan. Itu boleh imsak. Boleh menahan diri, menahan dari. Ha, dari makna tinggal. Menahan dari makan minum. Boleh dia menahan dari makan minum. Dia boleh tinggal makan minum. Ha, tu. Teguh, tegak, tahan. Tu asal mana muhkamah. Yang membawa kepada menahankan daripada rusak.
Maka berkata oleh mereka itu, siapa mereka itu? Artinya ulama lughah rahimahumullah ta'ala. Ha, pergi mengaji lughah dulu. Ahkamal amra. Ha. Apa artinya? Dalam lughah dia tafsir, ay atqanahu wa mana'ahu 'anil fasad. Ha, artinya mengukuh. Ha tu. Mengukuh ia akan pekerjaan. Maknanya apa makna mengukuhkan pekerjaan? Maknanya meneguh dan menegah ia akannya pekerjaan daripada rusak. Ha, tu klik pada situ. Kata ayat muhkamah, ayat yang maknanya teguh. Allah menyatakan dialah tuan sekalian alam, teguh. Nampak tu tak ada syak kita yang mukmin, ya, alam ini ada penciptanya. Walaupun orang mari menyatakan kepada kita, alam ini jadinya sendiri, alam ini ada dengan tidak kena jadi, kita tak terima orang yang dibuka tahu oleh Allah Ta'ala. Tak terima, mesti ada penciptanya. Nah, kita tidak terima jadi sendiri. Nah, mesti ada penciptanya. Nah, cipta itulah namanya Allah. Nah, itu dalam usuluddin lah dia hurai di sana. Dalam usuluddin yang menghuraikan mengenai dengan akidah itu. Jadi bila ayat muhkamah sesuai dengan makna pada lughah, ialah maknanya tu teguh, tegak. Dan dikatakan dan kata mereka itu ulama lughah lagi, ahkamahu anil amri, maknanya ay raja'ahu anhu wa mana'ahu minhu. Klip bangkum balik pada makna juga, artinya menahan ia akannya daripada pekerjaan. Maknanya mengkembali dan meneguh ia seorang akan dia akan yang lain daripadanya, daripada pekerjaan. Mengkembali, menetap. Boleh juga. Seperti kita misalnya, nah, kita ada kerja di sini, tiba-tiba kita dipindah klien, kemudian kembali balik. Makna menetap sini balik. Jalan belakang tu. Itu makna dia. Sahabat dia panggil hakim, tok hakim, tok hakim. Dia tak boleh. Bila kata dia sepatah, jadi putus lalu. Bila orang lekat kis, bukannya boleh hukum selalu, bukan? Lekat kis, sama tak nak kenyataan kata yang ni salah sungguh 1, 2, 3, 4, 5, kena tu lah ditahan dulu tu buat sementara, kan. Periksa kih posia sudah cukup dengan apa syarat apa ini cukup, hakim betul-betul sepatah ya, si Khalid ini adalah orangnya yang bersalah, keputusannya salah kerana 1, 2, 3, 4. Dan nak kata apa adalah hakim memutus, tapi depan hakim pada kelima Arab, hakama yahkumu hukman sifat hakim. Bila dia kata, putus. Belum sampai pada hakim kata tu, boleh jadi ihtimal itu, boleh jadi itu ini. Bila hakim kata putus. Sahabat dia nak pada yang adil. Sahabat nak kata putus ni. Itu panggil hakim. Itulah maknanya ayat muhkamah, putus. Kita pegang putus Allah Maha Esa. Tiba-tiba tengok ayat lain sekaligus zuhir bunyi berbilang, kita kena kembali pada muhkamah. Allah Maha Suci daripada segala sifat kekurangan. Tengok-tengok ayat lain nampak seperti berhajat, kita kena kembali kepada yang ini. Seperti summa istawa 'alal 'arsy. Mula tu Allah Ta'ala kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Di situ dia menyatakan bahawa Allah itu ialah Tuhan yang telah menjadi mengadakan segala langit dan bumi dan barang-barang yang ada antara keduanya dalam masa qada ukurannya 6 hari. Fi sittati ayyam ay fi qadri sittati ayyam. Qada, kerana masa menjadi langit bumi. Nak panggil masa pun susah kan, payah nak cakap panggil.
Ketika menjadikan langit bumi tu, masa bersakut dengan matahari bulan tak ada lagi. Nanti nak panggilkan hari. Hari-hari ini ialah ibarat daripada zaman. Masa, masa ini sakut dengan matahari. Jalanan matahari pusing sampai di sini, gelap. Panggilnya siang, malam, siang, malam. Tu panggil yaum. Yaum, siang, lay, malam. Nah, maka siang malam ia sangkut dengan matahari. Sebab panggil siang hari, malam hari. Nah, tiba-tiba ketika Allah menjadikan langit bumi, belum lagi menjadikan matahari bulan. Maka tak sangkutlah dengan masa. Lalu tu ulama kata, fi qadri sittati ayyam. Qada. Sekiranya kalau kira dengan masa ni juga, qada. 6 hari. Lepas tu khilaf pula ulama, 6 hari dunia kah 6 hari akhirat? Dengan tafsir 6 hari dunia. Mana sehari-sehari 24 jam. Ha, qada tu. Kata setengah tu, qada hari akhirat. 6 hari akhirat kah? 6,000. Ha, 6,000 tahun lah. Ha, baik. Jadi lepas pada tu Allah Ta'ala kata, summa. Ha, summa. Bila kita terjemah, kemudian. Ha, kita faham macam mana? Fahamlah, kelima bila terjemah. Kemudian, istawa alal arsy. Ha, ni. Tempat istawa ni. Masalah mutasyabihat ni. Betul ni muhkamah. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tu ayat muhkamah. Allah menyatakan dialah menjadikan segala langit, ya. Dan dialah menjadikan bumi, ya. Dan dialah menjadikan segala barang yang ada antara langit bumi. Termasuklah bukit bukau, gunung ganang, kayu kayang. Termasuklah kita manusia, jin. Nah, malaikat. Ha, masalah mabayna umat. Ha, faham situ? Summa. Ha, summa. Litartib. Kemudian, ha, kita kata kata litartib. Bukit berserta lah summa ni. Buat langit bumi sudah siap. Kemudian, apa sama? Ai ba'da khalqin. Ha, itu zahirnya. Kemudian, arti selepas pada buat langit bumi, istawa alal ar. Ha, sebab tu setengah orang yang cermat, dia tak jumlah, takut keliru. Dia kata anak. Kemudian, istiwa ia alal aras. Lepas tu ada jumlah, kemudian tertinggi ia atas aras. Ada setengah jumlah, bersemayam ia atas aras. Maka di segi lurah ia tertinggi ia atas arah. Ini ni paling mutasyabihat. Ayat tu awalnya muhkamah tu, di tengah tu mutasyabihat. Satu kita reti kata kalaulah, ha, kalaulah kita pakai zuhir, makna zuhir. Kalau pakai makna zuhir dia istawa di segi lurah Arab dia terbesar istakarra. Aija istakarra jalasa. Ha, tu panggil duduk tu. Sebab tu kali kita jumlah, kemudian duduk ia ada setengah jumlah. Kemudian sila lendik atas hanya kita jumlah gitu. Kita orang Melayu. Oi? Khayam lagi dah lah. Waham lagi dah lah. Bila duduk, sila. Waham dah lah. Sebab tu lah. Rupanya kata ayat situ, mutasyabihat. Satu tempat berarti di summa. Summa. Summa menyedah tertib. Selepas pada buat lain macam kami dia duduk. Jadi pas istiwa ni sifat apa? Tak ke istiwa tu sifat? Sifat. Sifat bagi zat. Sifat bagi zat. Zat Allah sedia ke baru? Zat Allah yang baru qadim sedia. Bila zat sedia, sifat bagi zat ialah qadim. Siapa yang tikak sifat zat Allah? Zat Allah yang bersifat dengan sifat baru panggil sifat zat. Itu suku pun salah dia. Ha, mereka jahil makzud dimaafkan. Siapa yang tika kata zat Allah bersifat dengan sifat yang baru. Arti kalau kata duduk, baru duduk. Ha, itu salah. Sifat zat. Sebab tu ulama bincang di sini tak kala summa bincang dengan makna istawa. Situlah. Kata setengah. Kalau istiwa ni pakai makna sifat zat, summa situ dia panggil bukan litartib dah. Ha, ataupun panggil tertib zikri. Jawab dia. Ada seorang kata summa bermakna wow dan istiqnah suku dia panggil. Mana saat ni satu cerita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Satu. Selepas tu ayat semula. Summa istawa wa dan
tertinggi ia ta'arah. Ha, sebab apa? Kalau pakai tu sifat zat, summa makna waw. Ha, kalau summa pakai makna dia asal, summa litartib. Kemudian, mana selepas satu, satu, selepas satu, selepas satu. Lagi pula summa ni ertinya tertib wa tarakhi. Kalau dengan fa tu tertib juga. Ha, tertib wa taqib dia panggil. Masalah kalau cakap ini. Ja'a Zaid wa Amr. Telah datang Zaid dan Amr. Itu semata-mata ilmu talaqqil jam. Manakala ja'a Zaid fa Amr. Datang Zaid maka Umar. Kita kata mengiringi sedikit. Nombor satu, nombor dua. Tiga. Ha tu fa. Bila kata ja'a Zaid summa Amr. Oi, lama. Lepas pada Zaid duduk lama baru sampai. Ha tiap asal pengertian summa. Jadi ayat tu tu di awal tu panggil muhkamah di summastawa alal as itu panggil ayat mutasyabihat. Ha, Allah Taala ya adalah. Bila mutasyabihat kena kembali pada muhkamah. Bila kembali pada muhkamah Allah menyatakan dia laisa kamitslihi syai. Nah, ada. Ha, apa tu? Sini macam mana? Sebab tu ulama apa dia terbesar kata summastawa alal ay istiwa ayyaliqu bihi ta'ala. Tertinggi, tertinggi yang layak. Yang dia katalah tinggi mana duduk. Dia ada katalah tinggi mana bertempat. Itu salah kita tafsir. Pak kata kita nak ikut ayat. Ya, ayat semua dah ikut ayat. Orang mu'min tak ada, tak ikut ayat. Salah mula. Bukan mu'min dulu lagi dalam. Bila semua mu'min ikut ayat. Tapi dia ada katalah duduk ia tarah. Ha, kerana perkataan duduk tu. Hak arah istawa ditafsir dengan istakorro jalasa. Tu makna duduk. Baru terjumuhnya duduk. Kalau istawat jumuh dengan ala. Ala. Ha, ala itu mana? Tinggi. Ya Allah SWT sebut dia terbaca dalam surah. Ha, baca ayat kursi itu. Wahuwal aliyul azim. Tak itu? Dan ya Allah yang ali. Yang maha tinggi. Ha, tak ada masalah. Ha, maka istawa summa istawa ay ala ay irtafa'a. Tertinggi ia. Tak ada apa. Tak ada keliru apa tertinggi. Sahabat kita dah bercakap. Ni pengajian tinggi. Ni orang tinggi jawatan. Tak ada masalah apa eh. Saja kita pergi dah bubuh. Saya duduk tarah. Bertepat. Ini jadi masalah. Terlari daripada jalan ahli sunnah. Pagi dakwah kata ahli sunnah. Ini masalah. Itu orang panggil. Salah kita pergi dah tafsir. Jadi tafsir tu bukan tafsir ahli sunnah lah. Nah, istawa kita tafsir dengan istaqarra, tidak sahih, daripada ahli sunnah. Nah, kalau ay ala, ada apa? Sebab Allah Taala kata wa huwal aliyyul azim, dan ia Allah yang maha tinggi. Nah, tak mesti tinggi itu ialah bertempat. Bukan tinggi pangkat. Sebab itu ulama tafsir dia kata wa huwal ali ay ulul majdi wal manzilah. Ada sangat tafsir ulul makanah. Nah ya nah, tinggi pangkat kemuliaan. Oh ni orang mengaji tinggi ni, tinggi ke pangkat, tinggi kemuliaan. Sah. Jadi buat tinggi tepat itu. Itu salahlah. Kita bahasa pada Allah. Gitulah tu. Kita kata Tuhan bertepat. Kita kata Tuhan bertepat itulah menyebab pada di mana tepat. Kita tanya lalulah. Antara sebelum bertuhan jadi arah. Tidak ada sebelah apa lah. Itu sebab jadi keliru. Kembali pada Tuhan yang ada ingat. Ayat hak dia menurun tu ayat Quran ada muhkamah. Ada mutasabihah. Hak muhkamah itulah ummul kitab. Jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu muhkamah. Dan juga dia buat. Alhamdulillah Rabbil Alam muhkamah. Qul huwallahu ahad muhkamah. Sampai kepada walam yakullahu kufuwan ahadun. Dan tidak ada lahu bagi Allah. Tidak ada kufuwan. Ini kufuwan lahu satu i'rab ya. Tidak ada yang menyamai bagi Allah ahadun satu pun. Itu isim nakirah halaman api. Walau satu wajah pun tidak ada. Ha, tu ayat muhkamah tu. Tiba-tiba kali kata
bertepat berjihad. Ha ha. Atau apa yang kata bukan dia mukamah tu. Ha itu dia. Ha baik, itulah kepada kata tadi apa makna muhkamah, ambil daripada ihkam yang dikata kepada lurah ahkamahu anil am, dan lagi dan berkata mereka itu ulama lurah lagi hakama nafsahu wa hakaman nasa, klik pada lurah ai mana'aha wa mana'ahum amma la yanbaghi. Ha klik kat situ juga. Artinya telah menahan ia seorang akan dirinya dan menahan ia akan segala manusia. Apa maksud? Maknanya makna menahan diri menahan ke manusia, maknanya menegah ia akannya, yakni akan dirinya, dan menegah ia akan mereka itu manusia, menahan menegah daripada barang yang tiada sayagianya dan tiada patut ia baginya bagi diri seorang atau manusia itu. Ha tu kembali pada makna menegah juga. Ha bercakap dengan kelimah apa pun mari daripada madah hakamah, klik kepada makna menegah menahan. Ha dan berkata mereka itu ulama lurah ahkamal farasa, apa arti dia? Ai ja'ala lahu hakamatan tamna'uhu min al-idrabi, artinya asa artinya ahkamal farasa mengkekang. Nah, mengkekang ia akan kuda. Apa adalah kekang kuda lah. Ha, mengekang atau ataupun mengekang boleh juga. Kalau saya buat satu kah pun boleh, macam mengekang ataupun mengekang. Ha, kembali pada asal. Artinya mengekang ia akan kuda, apa makna? Ha, tafsir maknanya begini. Artinya telah maknanya telah menjadi ia seorang ja'ala lahu hakamatan, telah menjadi ia seorang baginya ni bagi kuda akan tali kekang. Ha tu makna mengekang kan, menjadikan tali kekang. Tali kekang itulah tamna'uhu minal idrabi, yang menegah ia tali kekang akan dia akan kuda daripada bergelempar. Ha bergerak bergelempar melompat. Ha tali kekang, cuba tak ada tali kekang ikut asal dia nak pergi. Bila tali kekang kita naik dia, kita pegang tali kekang kan. Macam kalau ibarat kenderaan kereta kat tali kekang ni menempat dia apa? Steering. Ha kita nak pulah kau. Ni tali kekang tu dah. Dia nak pergi cara dia kau ni kita ha tarik ha ni kau ni. Ha tarik kau ni. Ha, akak gitu. Ha tengok orang pandailah. Orang yang bahaya bawa kuda, orang berkuda dia pandailah. Ha bijaklah dari segi cara kau main tali kekang lah. Ha jadi tali kekang itulah menegah kuda daripada itirab. Begitu juga steering daripada tidak pergi kata kita pulah. Ha, malangnya dia rusak. Jadi kembali juga kepada hakama ihkam, ialah menahan menegah. Kembali pada situ makna pada lurah. Dan dikatakan lagi atahullahul hikmata ayil adla. Ha, hikmah juga pakai makna adl awil ilma. Ha, banyak tafsir hikmah. Awil hilma awin nubuwata awil qur'ana. Oh banyak. Ha tu zalikal kitab apa dia? Yasin wal qur'anil hakim. Ha Quran disifatkan dengan hakim, hakim. Ha bab Quran ni teguh, tetap tahan, tengok sejak pada 1000 tahun lebih tahan orang nak merosak Allah Quran. Nah, tak sempat Injil, taraknya, ubahnya apa? Quran, tak boleh. Nak merusakkan apa, tak boleh. Kalau dibuat citakan Quran, mushaf, tu baik mari salah, orang tak mau baca dah. Bila baca-baca, gua kata salah tu. Bertengok asli, tengok. Ha, salah. Gidak lah. Ha, tu pun salah pula dah. Kena 2, 3, 4 salah, tak mau baca dah mushaf ni. Banyak salah ni. Ha, tengoklah, Allah Ta'ala jaga. Teguhnya. Ha, maka orang sengaja nak menyalah, tak boleh. Begitu juga nak menyalahkan tafsir Quran. Sebab telah bila musyabihah
Ada sibah ke masa menyalai. Ulama' ala sunnah jaga selalu dah. Jaga dengan karangan lah, dengan huraiannya. Tak boleh nak pergi. Fa'ayna ma tazhabu, fa'ayna tazhabu. Mu nak pergi ke mana? Lah kata. Nak pergi ke mana? Tetap. Mak, baik. Kita tengok perkataan hikmah. Artinya, atahullahul hikmata. Artinya telah beri akan dia seorang oleh Allah akan hikmah. Apa hikmah? Artinya adil. Kalau turut sungguh kaedah kita nak turut bahasa sungguh, dia kena hak-hakiyah, kena kata adal. Tapi kita jaga dengar cakap lagu tu. Kalau adil ni kena tulis ayat alif. Adilun, adil. Tapi kalau tulis macam tak ada alif begini, dia kena macam adal. Tapi dah tak biasa, tak lagi lah tadi. Bahasa orang tanya panggil atau bahasa kekong. Tengok. Sabar. Asalnya watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr. Tapi kita cakap bagi tengah sabar. Itu dah. Ini pun al-adl. Al-adl. Bagi kita nak bagi tengah bunyi adal. Tahu betulnya. Al-jahl. Bagi tengah jahal. Ada pada kata jahil, nak tulis alih jahil. Seorang yang bersifat dengan jahal. Ini pun adil. Seorang yang bersifat dengan adal. Tak asal kelimah nak membetulkan. Nah, adil. Apa makna adil? Yakni maknanya, makna hikmah tu, makna dia betul. Tu arti adil. Betul. Dan kena pada tempat. Tu panggil adil. Sebab kalau Arab dia tafsir al-adlu, apa makna adlu? Wad'u syai' fi mahallihi. Letakkan sewaktu kena pada tempat. Hantarkan sewaktu kena pada tempat. Tu panggil adil. Bila letak tak kena pada tempat, dia panggil zulm. Lawan adil panggil zulm. Tak betul lah tu. Tak betul lah tu. Tu makna dia hikmah. Dia tafsir di mana? Adil. Sahabat Allah Ta'ala ni, al-hakim innaka antal alimul hakim. Sesungguh engkau ya Allah, anta engkaulah al-alim, ya amat pandai lagi al-hakim. Kena jumlah ya amat adil. Apa amat adil? Ya amat betul. Lagi pula kena pada tempat. Akau wajibkan sembahyang, kena pada tempat. Akau mengharamkan zina, kena pada tempat. Akau buat langit begitu sifat, kena pada tempat. Akan melakukan suatu perkara itu berlaku, itu berlaku ini, kena pada tempat. Sebab tu wajib tak kita reda je. Kita kena kemalangan, tilih hak dari Allah, kena pada tempat. Itu. Tengok, walaupun sakit, kena pada tempat. Kadang-kadang kita tak tahu, kemak. Lama ni baru tahu. Yang tu biar nasib baik aku. Nasib baik tengok. Sebab ada cerita satu orang, kita jumpa satu orang tu, dia cerita sendiri. Mana ada satu tempat. Tengok ada ingat hak kapal hilang itu, ingat tak? Kau jatuh. Ini ada ipar sendiri. Dia selalu pergi ke China. Hari tu giliran dia lah tu. Giliran dia. Dia kena pergi. Tapi kawan dia minta. Dia minta, tukar aku lah. Mudah pergi acak kali dah tukar aku. Dia faham? Apalah? Tukar. Berlaku kemalangan. Allah nasib baik. Apa kalau dah lah. Kalau aku pergi habis aku nya. Mana gitu. Tapi ada yang hikmah Allah Ta'ala. Ada satu orang tinggal di kapal. Kan? Kena tinggal ya. Kena tinggal. Orang buat sahabat. Mari terlekat. Terlambat. Pada awal nak marah juga. Sedih juga. No? Mari-mari tinggal di kapal. Allah. Bahasanya ruginya. Bayaran itu. Macam-macam kira lah. Duka citanya, sedihnya. Kadang nak marah sebabmu. Aku ditinggal ni. Aku tak ada, kata tak ada. Mu kata sepat. Aku kata tak sepat. Mu kata sepat. Hidup bala kira-kira. Lepas pada tu dengar dengan maklumat kemalangan. Allah nasib baik kalau. Itu kata Allah Ta'ala buat ni. Saya kata apa lah.
Habis terbagi orang sampai kepada makam syahadah, diam. Itu apa yang kata istilah usul di atas sawah, dia panggil man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa kenal, sebenar-benar kenal Allah, keluh lidahnya daripada bertutur. Diam je lah. Tengok apa jadi, diam. Diam di segi mana? Di segi tengok apaan Allah Ta'ala. Tidak nafikan tegur di segi menyalahi syarat. Lain-lain pandangnya. Nah, tilik kepada syariat, mesti kena tegur, mesti kena tunjuk aja. Tilik pada ini takdir dari Allah, diam je. Dah nak kata apa lah. Tengok, contoh supaya Khidir dengan Nabi Musa. Khidir bunuh budak, dia kata. Khidir bunuh budak tu Allah. Pagi duk buang papan perahu kan tu. Takkan salah tu. Ha, tilik kepada syariat salah. Sebab tu Musa tegur tu. Nah, akharaqta. Ha, akharaqtaha lituriqa ahlaha. Ha, tu. Musa kritik sebab pandangan syariat. Dalam kapal Tuhan punya, kita yang menumpang giduk, duk buat perang kapal tu, takkan satu zalim kerana giduk retah bagi orang lain, lagi pula merusak, mentergelamkan bahaya. Lepas tu Musa kata, akharaqtaha lituriqa ahlaha, adakah engkau mencarikan safinah bot ini supaya nak mentergelamkan? Engkau ni kerja perkara mungkar ni. Laqad ji'ta syai'an imra. Tapi balik Khidir diam je. Jadi yang tak kata sebab tak sampai masa menceritakan lagi. Sebab dia janji dah apa yang aku buat jangan kata apa-apa. Ha, lepas tu cuma dia tanya balik gini je. Balik Khidir jawab, balik Khidir kata, "Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra?" Takkan aku dah kata bahawa mu ni tak kuasa bukan nak sabar. Oh, Musa teringat. Maaflah dia kata, aku terlupa. Qala la tu'akhizni bima nasitu. Musa kata, maaflah, aku terlupa. Tak apa. Tengok tu dah. Ha ni. Jadi, tak lagi kita himpunlah dua-dua ni. Perbuatan ni zahirnya menyalahi syariat. Yang Musa tegur tu, kena dengan zahir syariat. Baik. Ha, pergi pula. Ha, hebat lagi kedua tu bunuh budak kata Allah. Nah. Ha, falaqiya ghulaman faqatala. Ha. Bila berjalan lagi berjumpa pula dengan seorang budak kanak-kanak yang tak berdosa bukan? Faqatalahu, bunuh. Ya, seorang hamba tu akhirnya atas tafsir kata Khidir. Allah ni lagi hebat pada kapal lagi tadi. Ha, maka Musa kata pula, aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Ha, hebat lagi. Adakah akan bunuh seorang diri seorang yang bersih bighairi nafsin? Tak ada pula sebab dia membunuh ke orang lain pun tak ada, mana kisah tak ada langsung. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguhnya mu ni kerja perkara yang mungkar ni. Tapi Khidir pun tak atau payah paling tanya balik. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah pernah ku kata kamu, hey Musa, katamu tak boleh nak sabar? Musa pun kata tadi terlupa. Ini terlupa pula kali yang kedua ni. Tak pakai begini lah. Musa kata lain kali kalau aku tegur lagi, pakai kita ni tak boleh gila. Nah, kita cerai lah kita dua ni. Maka mana ni kata, laqad apa dia? Qad balagta min ladun, apa dia? Qad balagta min ladunni uzra. Muni tak lagi juga lah. Muni uzur sungguh lah. Sahabat ni hak ladun. Dia tak cerita lagi. Kata masalah dia buat tu yang suruh sudah lagi. Ha, lepas tu lah berkali yang ketiga tu lah. Dia kata haza firaku baini wa baini. Maka gini lah, antara aku dengan mu ni kena cerai. Tapi sebelum pada ni tak apa aku nak cerita. Cerita hak batin lah. Hakikat lah. Akhirnya dia kata, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Dan bukan aku buat semua tadi itu dari semata-mata arah daripada aku, bukan. Allah suruh aku buat. Walham Musa Nabi, Rasul. Allah wahyu dan dia boleh bercakap dengan Allah terus. Sampai digelarkan kalimullah.
Tapi Allah Ta'ala tak beritahu, tak tahu walaupun boleh tanya terus pun. Ini untuk sini. Nak menulis kata bukan semuanya tahu. Pas kita orang awam, woi, dah dakwa tinggi sangat. Jangan-jangan Rasul ni, Musa, Rasul, Nabi Rasul lagi ulul azmi, mertabak yang ketiga kan. Tengok. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu, tak tahu. Dia tahu di khedir. Atas khedir kata wali, lagi rendah mertabak daripada Musa. Kalau kata Nabi pun rendah lagi daripada Musa. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu ke dia. Akhir dia cerita 1, 2, 3, 4 kan. Jadi bila kita pun dia panggil hakikat, syariat. Jadi kedua-dua tu hak siapa? Hakikat. Hakikat batin syariat. Hak ni zahir syariat. Bila kita hipung, tak ada bercanggah apa sekali. Musa tegur, kena dengan zahir syariat. Perbuatan ni salahnya, haram. Bunuh kanak ni. Giduk retoh bagi orang bahaya. Haram zahir syariat. Tapi dah kerja kata dia buat, bukan semata dia. Allah perintah suruh buat. Mereka tak tahu. Bila tak, tak apa. Itu masalahnya. Tak masalah lah tu. Ini pun begitulah. Apa dia? Ayat muhkamah. Dengan ayat mutasyabihah. Semua ayat Quran Allah. Kitab Allah semuanya. Tapi bila tak faham ni, kena klik ke sini. Nak klik pada sini. Lepas tu semua tu ada hikmah. Allah Ta'ala menurunkan ayat. Lagi akan datang, dia ada tajuk dia. Hal. Tu lagi akan datang tu. Adakah pada menurunkan ayat muhkamah itu ada hikmah? Ada. Lagi akan datang dia tajuk di muka. Muka surat berapa? Jauh lagi lah tu. Duduk di muka surat. Nanti kita cari. Pada muka surat, caraan dia pula tu. Semua Allah Ta'ala buat sesuatu, tak ada yang sia-sia. Di muka 57. Hal fi zikril mutasyabihat min hikmatin. Adakah pada menyebutkan ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Quran itu daripada hikmah ataupun tiada? Situ. Baik. Kita kembali pada sini. Iaitulah hikmah ditafsirkan dengan adil. Maknanya betul dan kena pada tempat. Dan tafsirkan lagi satu lagi hikmah dengan mana ilmu. Yakni ilmu yang beri manfaat. Seperti pada firman-Nya Ta'ala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Surah Al-Jum'ah ayat 2 tu artinya dan mengajar ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar akan mereka itu. Mereka itu asalnya klik kepada Arab. Ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Artinya mereka itu Arab. Allah Ta'ala panggil ke orang Arab, boleh panggil puak ummiyi. Kebanyakan mereka tak pandai menulis, tak pandai membaca pada asal. Maka Nabi ajar akan Al-Kitab, akan Quran, wal-hikmata, dan hukum-hukum yang di dalamnya, di dalam Quran, dalam kitab Quran. Maksudnya, yakni ilmu dan fiqh, artinya faham atau reti akan yang halus-halus pada agama. Ada panggil fiqh, al-fahmu lima daqqa. Itu maksudnya kata hikmah semua. Nabi ajar kita ni Quran, ajar akan hikmah. Apa hikmah? Hukum. Hukum yang di dalamnya, yang ilmu dan fiqh, faham, reti akan yang halus-halus pada agama. Panggil hikmah. Panggil hikmah. Sahabat tu lah kata, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah akan mereka itu, siapa itu Allah Ta'ala berikan hikmah, maka sungguhnya diberikan dia itu akan faqad utiya
Pasal ni wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ataupun maknanya, makna hikmah tu juga makna al-hilm. Al-hilm, apa hilm? Kita terjemah tak lekas marah. Faham tak lekas marah? Itu hilm. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'hallum. Apa hilm? Tak lekas marah. Ya sifat kita asli ni bahasa mudah marah kan? Dia tak kena marah lalu. Tabiat kita asal tengok anak kecil kita, bila kita nak tengok dia bagi hadiah mak, kita pergi ambil. Oh, dia terjejak. Kan? Itu tabiat asal. Kena orang bahasa orang tadi panggil bekan juga. Sini panggil apa bekan? Bekan juga? Sama tak kuat asal Kelantan apa? Garang. Dah sini panggil garang dah. Garang orangnya. Dia lihat tu. Kalau penuh baikkan tu, bergali hak lain tu. Kelata dah tu. Kelata tu je nak. Baikkan sama dengan petani tu. Baikkan garang. Orang petani panggil juga garang. Tapi dia lahjah lagu lain lah. Garang orangnya. Dia panggil tu. Garang orangnya. Belahjah petani kan. Garang orangnya. Baikkan. Tu dia. Jadi sifat asli kita tu lagu tu sifat garang. Baikkan. Bila baikkan mudah marah. Cepat marah. Itu lawannya bagi hilm. Dia panggil burdun. Lepas tu burdun juga ada orang petani panggil dekat dengan luar arah. Panggil beruh. Dekat dengan luar arah tu. Burdun arah kata. Burdun, tani kata beruh. Kelata cakap ada beruh. Beruh dia tu apa beruh? Mudah marah. Tak kena selalu dah. Beruh macam mana dia tu beruh. Beruh tu arak dah burd. Itu dah. Tu lawannya bagi hilmi belaka tu. Hilmi tak lekas marah. Burd beruh ni mudah marah. Cepat marah. Ini dia panggil sifat tercela terpuji kena pula ke syarak pula. Kalau Allah suruh marah, kita cepat marah, itu kena dengan syarak suruh. Wa yardabu lillahi ta'ala wa yardha li ridha. Cuma ayat tu sifatnya mudah marah ni terkadang bagi tak syarak, syarak tak suruh marah pun marah dah. Salah. Jadi sifat terpujinya tak lekas marah. Namanya hilm. Bila orang yang bersifat dengan hilmi, tubik mustaknya halim. Halim. Takkah itu nama Allah Ta'ala? Halim. Allah ini Tuhan yang maha hilm. Yang mana? Tuhan yang tak lekas marah. Tengok orang kupu dengan dia. Lah, biarkan begitu. Nanti janji akhirat. Tuhan Allah Ta'alanya halim. Kita letak nama Abdul Halim. Dengar tu. Hamba bagi Tuhan yang tak lekas marah. Itu dia hilm. Maka hikmat juga tafsir dengan mana hilm tak lekas marah. Hurai sekali lagi, yakni berlemah lembut. Sebab kata jumlah Al-Tuhan ini halim yang maha lemah lembut. Tuhan ni lemah lembut maksudnya tak lekas marah. Klik itu juga. Ataupun berhalus. Kita buah ha pula tinggal beralus. Beralus. Jelas semua tu. Panggil halim orang yang bila orang ada sifat ni, sifat lemah lembut, dia apa-apa pun dia beralus. Dalam bercakap pun dia beralus. Dalam bercara masalah pun dia beralus. Ada pula orang cakap tambah ya lagi depan. Berhalusi. Halusi. Itu tak? Cuba kita nak keluar dengan orang mudah. Kasar. Bum-bum-bum hukum. Kasar. Jadi sifat kasar ni sifat yang tak layak lah. Kasar. Nak halusi. Itu main daripada al-hilm. Dalam bicara pun halusi. Itu makna dia berlaku tu. Berlemah lembut. Ataupun berhalus. Bila kita buat hal bunyi berhalus.
Kalau tamas ia di belakang, berhalusi. Tambah lagi. Dan cermat. Cermat. Nah. Seperti firman-Nya Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surah An-Nahl ayat 125 pasamugilah. Artinya ud'u, serulah, ajaklah, panggillah, jemputlah. Itu artinya semua tu. Sampai kita panggil jemputan. Kita semua lepas kuliah sementara lagi dijemput. Dijemput. Ini jemput makna pada jemput mana-mana apa nama-mana lorah, mana pada apa yang majaklah tu. Hak jemput sungguhnya apa? Ambil gandum, jemput-jemput buat dalam minyak panas, boleh jadi buat apa? Jemput. Ada satu kuih panggil jemput. Nama itu jemput gini. Kalau ambil begitu, panggil ambil betul kan? Ini genggam, ini jemput dengan beberapa jari. Jemput-jemput. Jemput. Jemput. Jemput boleh. Ini buat ni. Panggil apa ni? Kuih panggil jemput. Kama dia pinjam kelimah itu digunakan. Kita semua silakan. Semua dijemput. Bukan pegang begitu. Dijemput. Jemput hadir ke tempat makan. Dijemput ke tempat makan. Maka kita orang kena jemput panggil jemputan. Tak ada kena jemput lah. Kita orang kena panggil panggilan. Orang petani dia Kelantan panggil pengelah. Apa pengelah? Panggilan. Orang yang kena panggil. Maka semua daripada Arab, da'a ya da'u. Orang kena panggil, panggil mad'u. Al-mad'u. Orang kena panggil, kena seru, kena ajak, kena jemput. Maka Allah Ta'ala kata, ud'u. Boleh kita arti itu? Seru olehmu ya Muhammad. Jemput olehmu ya Muhammad. Panggil, ajaklah. Itu maknanya semua itu. Itu mana? Ud'u. Ajak ke mana? Mapu'u dia terkedirlah. Sebab kita tafsir, artinya serulah, panggillah engkau ya Muhammad, mapu'u ud'u, mahzuh. Kedik, ayin nasa. Ud'u nasa, akan manusia. Panggil, serulah akan manusia, panggil ke mana? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kau. Apa maksud jalan Tuhan? Yani Islam. Allah Ta'ala menggunakan agama itu jalan. Mengajak Muhammad ke manusia tu kepada jalan Tuhan engkau, yakni agama Islam. Mengajak tu bil hikmati, dengan hikmah, dengan perkataan yang melahirnya akan kebenaran. Tu hikmah. Dan katakin kata setengah ulama tafsir, murad dengan hikmah itu Quran. Maka maknanya, makna ini ayat atas kata kini, makna begini. Serulah engkau ya Muhammad kepada jalan Tuhan engkau itu dengan Quran. Quran ialah hikmat. Jadi tempat kita duduk cara apa tadi? Duduk cara muhkamah. Ataupun maknanya, makna hikmat satu lagi, sifat kenabian. Tadi, nubuwah. Nubuwah. Sifat kenabian. Seperti firman-Nya Ta'ala, wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Surah Baqarah 251 artinya, dan telah beri akan dia. Wa atahu. Dan telah beri asal mendatang. Mana beri? Karena atah dengan mana a'ta. Dan telah beri akan dia. Domain tu klik ke mana? Yakni akan Nabi Daud alaihissalam. Allah beri apa ke Daud? Telah beri oleh Allah al-mulka, kerajaan. Selain pada dia tu dilantik jadi Nabi, jadi Rasul, beri tambahan lagi jawatan, jadi khalifah pula. Mulk, raja pula. Jawatan Daud ni kan. Dalam Nabi, Rasul, tambah lagi jawatan khalifah. Jawatan raja pula, mulk. Maka dia tu malik. Allah Ta'ala bagi kepada Daud tu kerajaan dan pula wal hikmata. Hikmat tafsir. Dan jadi Nabi. Ini tafsir hikmah mana nubuwah. Beri letak jadi Nabi, lagi jadi Rasul, suruh menyapa.
pulaknya letak jadi raja pula. Nah. Ataupun maknanya Quran. Ha, apa dia? Maknanya mana hikmah tadi? Quran. Seperti pada permannya ta'ala yang telah lalunya pada surah An-Nahl sani, atas tafsir kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, iaitu bil Quran. Di sisi satu kaum daripada ulama. Sebab apa itu dipanggil hikmah? Panjang lagi ni. Kita nak sampai ke mana? Ha, tu kisah apa pada dan kian lagi. Ha, tu sampai situ. Katanya, dan sungguhnya dinamakan, dinamo akan segala yang tersebut. Apa segala yang tersebut? Bayan. Daripada adil dan barang yang kemudiannya. Apa kemudian? Ilm, hilm, nubuah, Quran. Itu dinamakan dengan hikmah. Sebab apa dipanggil hikmah? Kerana barang yang ada ia. Barang. Dan didapati akan dia barang pada segala yang tersebut ini, yakni pada adil dan barang yang kemudian tu, ilmu panggil hikmah, hilmu panggil hikmah, nubuah panggil hikmah, Al-Quran panggil hikmah. Kerana barang yang ada ia pada segala tersebut. Apa barang? Bayang. Daripada segala perkara yang memelihara dan menjaganya, yang bahasa adab, yang menegah ia, ha, segala perkara akan ampunyanya, ampunya segala yang tersebut, menegah daripada barang yang tiada layak dengannya dan tiada patut ia barang tu baginya. Apa arti? Ha. Jadi bila seorang yang ada ilmu yang beri manfaat, seolah ilmu dia menjaga dia. Ha, waktu ilmu panggil hikmah. Sabit tenak pada ilmu yang nafi', ilmu yang al-mubarak fih, ilmu yang ada padanya keberkatan. Ilmu yang boleh kawal dirinya, boleh ubah kelakuan dia, ubah perangai dia. Ha, tu. Sebab apa? Sebab bila ada ilmu yang manfaat, macam lapu lah boleh memberi manfaat. Nah, kita boleh tengok surat nampak. Ha, tengok apa saja yang tak jelas jadi jelas sebab lapu. Begitulah ilmu manfaat bila ada dengan kita, kita boleh jelas. Ha? Jelas, nyata. Sama ada bagi nampak dengan mata kepala, bahkan dengan mata hati. Sebab boleh terima akhirat. Walha perkara ni tak tahu bila lagi. Nah, ha, sekalipun tak tahu masa tetap, kita terima boleh. Itu ilmu manfaat. Ha, sebab tu kita diajar supaya minta ya Allah Ta'ala tidak menjadikan kita ni musibah pada agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, mintalah jangan kau menjadikan musibah timpaan pada agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Dan mintalah ya Allah, jangan kau menjadikan dunia ini akbar hammina, sebesar-besar dalam cerita kehidupan kita. Cerita besar dunia ni lah. Mintalah ya Allah, hanya dunia menjadi sebagai wasilah, sebagai kenderaan untuk kita kenera menuju kepada matlamat kita akhirat. Ha, kan? Bagi orang yang kufur juga sungguh dunia. Kita tak ada bergaduh pun dah. Tak ada lah pilih Tuhan ke mana, akhirat ke mana. Haa, tu. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Tengok hadis sebut tu. Ketahuilah, yakinlah, dunia tu mainan, mainan. Main juga weh. Main suka lah, tekah main sudah main habis ceritanya. La'ibun wa lahwun, lalai, lalai, galik, galik, galik. Lahwun. La'ibun wa lahwun. Apa dia? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Perhiasan. Perhiasan. Yang melalaikan kita daripada bagi depan akhirat. Zinah, perhiasan. Lagi pula, wa tafakhurun bainakum. Dia bermegah-megah antara kamu. Dia berlomba-lomba megah pun nak megah lagi. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Berebut nak banyak pada harta, banyak pada
anak pinak, anak kepada kemegahan, melalaikan takabur, na'udzubillah min zalik. Oleh itu Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat dia yang menerima ajaran kita terima. Maka dia ajar kita, ya Allah, mintalah jangan kau menjadikan musibah dalam agama kami, dan minta jangan aku menjadikan dunia ini sebesar-besar dalam cinta kami. Hanya cinta kami kepadamu, ya Allah, cinta kami kepada akhiratmu, ya Allah. Dunia sebagai laluan, tidak rugi apa-apa kita capai, ambil tak ada salah. Bila kita tak lalai akhirat. Seperti kita lalu jalan. Lalu-lalu, berhenti sebentar, kita lapar ni, beradu makan. Tapi beradu makan pun tidak kata kita terkosak nak berhenti terus di situ. Karena lapar, beradu makan. Eh, beradu makan tu, di kedai tu, beradu makan. Ha, beradu sekejap nak buang air ni. Ha, tak ada nak masukkan air, nak buang pula. Ha, berhenti sekejap. Isi minyak kereta ni, ha. Ha, tu panggil laluan kita. Tapi matlamat bukan nak singgah situ, nak terus lagi. Sebab bila kita makan jadi lama, ralik. Eh, hey, orang sudah semua, buat apa kamu ni? Kamu nak duduk sini kau? Ha, tentu. Oh, maaf, 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 maaf. Ha, ha, mau tinggal? Oh, minta maaf. Ha, orang tinggal. Moga semua ni kita di dalam lancung. Merantau. Ini bukan tempat. Datang-datang pergi bertemu suatu mainan, orang ralik nak tengok yang tu. Kamu nak duduk sini, tak apa kami nak tinggal. Ha, selalu tinggal. Tengok. Yang mana melagu tu panggil tak lupa. Tapi bila orang lupa, nak pergi jauh lagi. Temu mainan, berhenti situ, lupa tempat nak pergi. Haa, ni yang panggil lahu ni. Maka kita orang mukmin, Masya Allah, kerana tika kita ada al-yawmil akhir. Nah, yawmil akhir lah yawmul jazat, tempat balah. Dunia ni, darul balak, tempat uji. Akhirat, darul jazat, tempat balah. Haa, sebab tu lah. Tidak lalai. Kaya, tak apa. Tidak melalai. Tengok ni, Nabi Daud. Nabi lagi, raja lagi. Isteri saja 100 lagi kau tu. Ha, 100 isteri. Anak dia hebat lagi. 300 isteri. Sulaiman. Maka tak ada melalai kau. Angin boleh dia perintah nak bawa ke mana-mana. Burung dia boleh perintah buka sayap untuk meneduhkan. Tengok. Tapi tak ada lalai kau. Ha. Jadi kalau kita lalai dengan kanak, pangkat kanak ini, Allah Ta'ala akan tanya. Kita nak tahu, oh sebab ni sibuk. Sibuk dengan apa? Harta banyak. Nah, tengok Sulaiman. Tengok Daud. Sibuk. Tak ada apa. Ada orang susah pula. Kenapa mu ni lupa akhirat? Kerana saya orang susah. Kena duk cari kehidupan. Tengok no, Isa aku no. Isa nak ada milik pun Isa. Jadi, habislah kita dalam hal tidak ada. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina kafaru, la ta'tazirul yaum, jangan kamu berdalih hari ini. Dalih pun tak diterima lagi. Tak ada alasan kita nak beralas. Sebab alasan balik Allah ada berlaku. Semua hamba dia susah, tapi tak lupa. Sobar di atas susah. Ada hamba yang kaya raya, raja lagi. Tak lalai dengan sebab itu. Lepas kita nak alasan dengan apa? Allah Rabb. Inilah kata ilmu manfaat. Sebab itulah ilmu dipanggil hikmah, boleh menegur. Dan juga apa lagi? Hilm. Sifatnya berlemah lembut juga. Adil. Bila letak kena pada tempat juga menegahkan daripada melampau. Itulah mana sebab itu dipanggil hikmah. Kerana barang yang ada ia dan didapati pada segala yang tersebut daripada adil, ilmu, hilm, nubuah, Quran, semua itu didapatinya apa dia? Daripada barang, daripada segala perkara yang boleh memelihara dan menjaga yang bahasa adab, supan, yang menegah yang akan ampunyanya, ampunya segala yang tersebut, menegah daripada barang sifat yang tiada layak ia, tak sesuai ia dengannya. Dengan yang ampunya. Dan tiada patut ia ampunya, hanya tiada patut ia segala barang tersebut baginya bagi ampunya itu. Sampai di sinilah kita buat persinggahan. Dan demikian lagi. Wallahu a'lam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'anatad darain. Allahumma anta Allahumma la tuhyina fi ghaflatin wa la ta'khudhna 'an irratin waj'al akhira kalamina min ad-dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salama wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Wattaqallahu.